Halo, apa kabar kalian semua? Di video kali ini kita sudah ada 2 ponsel dengan harga 1,5 juta rupiah. Dan tentunya dari segala aspek kedua ponsel ini bisa sangat bersaing banget. Yuk langsung aja kita bahas sama-sama video komparasinya. Yang pertama tentunya kita bahas dari segi harga kedua ponsel ini. Keduanya sama-sama ada di harga 1,5 jutaan rupiah. Dan di harga 1,5 jutaan dari Xiaomi Redmi 13 itu buat varian terendahnya yaitu 6/128GB. Ada juga buat varian tertingginya itu 8/256GB. Sedangkan buat ZTE Blade V50 Design, ponsel ini cuman ada satu varian doang yaitu 8/128GB. Buat ZTE Blade V50 ini memang cenderung mirip banget dengan ponsel dari buah, ya kan? Dari brand buah ini mirip banget nih. Apalagi kemarin waktu kita pegang, kita pakai buat jalan-jalan kemarin tuh ada yang nyangka kalau ini ponsel dari brand buah. Sedangkan dari tampilan Xiaomi ini tampilannya lebih kelihatan simple dan nggak terlalu mainstream ya. Nah, sedangkan buat build quality-nya, dari kedua ponsel ini menurut saya pribadi build quality-nya lebih kokoh dan juga lebih solid di ponsel ZTE Blade V50. Pegangannya itu lebih kerasa mantep aja gitu, apalagi buat backdoornya kalau kita ketok-ketok suaranya kayak gini. Dengerin ya, ini kita ketok-ketoknya banter nih, kayak gini. Sedangkan ponsel dari Xiaomi Redmi 13C kalau diketok-ketok suaranya kayak gini. Nah, kemudian buat urusan bodinya, kedua ponsel ini tentu masih sama-sama pakai body dan juga backdoor berbahan plastik atau polikarbonat. Cuman di ZTE Blade V50 desain ini kerasa sedikit berat dan juga sedikit tebel. Tapi sih menurut saya nggak terlalu masalah karena nggak terlalu signifikan banget kok. Lalu terdapat dua buah tombol volume dan ada juga satu buah tombol power sekaligus sensor jari scanner. Di bagian atasnya pada Xiaomi Redmi 13C ada satu buah lubang jack audio. Kemudian di bagian sisi kiri keduanya terdapat lubang SIM tray dan tentu masih bisa menampung dua kartu SIM plus satu slot kartu memori eksternal. Sedangkan buat bodi bagian bawahnya di ZTE Blade V50 ini terdapat satu buah lubang jack audio, kemudian ada lubang mikrofon, port USB Type-C, dan juga satu buah lubang speaker. Nah, ini bisa kalian perhatiin sama-sama, buat bodinya lebih mungil di ponsel ZTE Blade V50 dari lebarnya ke samping dan juga ini ke atasnya, ya kan? Sedikit lebih lonjong dan juga lebih lebar di ponsel Xiaomi Redmi 13C. Kemudian buat tampilan depannya, kedua ponsel ini sama-sama masih menggunakan tampilan layar water drop notch kayak gini. Dan buat dagunya ini bisa dibilang 11-12, kalau dilihat sekilas sih kayak kerasa tebel di ZTE Blade V50 ya, buat dagu di bagian bawahnya. Dan perbedaannya itu terdapat di bagian resolusinya. Buat ZTE Blade V50 desain ini ponsel udah pakai resolusi Full HD Plus, dan kedua ponsel ini sama-sama memiliki refresh rate tinggi hingga 90Hz. Namun buat layar dari Xiaomi Redmi 13C ini sudah memiliki proteksi dari Corning Gorilla Glass, meskipun belum diketahui Gorilla Glass versi berapa. Keduanya sama-sama bisa mendeteksi hingga 10 sentuhan. Nah, buat kualitas gambarnya, kalau menurut saya warnanya itu lebih pekat dan juga lebih tajam di ponsel dari ZTE Blade V50 Design. Selain itu, dari ZTE Blade V50 Design juga bisa memutar konten dengan kualitas HDR, meskipun buat resolusinya itu cuma mentok di 720x60fps. Sedangkan buat ponsel dari Xiaomi Redmi 13C, ini ponsel bisa memutar konten hingga 2160p, tapi belum support buat konten HDR-nya. Intinya, buat kualitas audio bisa dibilang hampir sama. Tapi buat kualitas gambar masih bagusan di ponsel ZTE Blade V50 Design. Sekarang ini kita berada di bagian tentang ponsel. Buat OS-nya, kedua ponsel ini berjalan pakai Android versi 13 dan tentunya dibalut dengan UI masing-masing. Sedangkan buat urusan performa, kedua ponsel ini memiliki chipset yang tentunya sangat jauh berbeda. Buat ponsel dari Xiaomi Redmi 13C, ponsel ini hadir dengan chipset dari MediaTek Helio G85. Ya, Helio G85 dengan RAM 6+2GB. Kemudian buat internalnya itu ada di 128GB. Sedangkan ponsel dari ZTE Blade V50 Design, ponsel ini hadir dengan performa dari Uni SoC T606, punya RAM 8+8GB, lalu memiliki internal di 128GB. Dan sekarang ini langsung aja kita lihat buat benchmarknya. Bisa dilihat buat hasil akhirnya dari Xiaomi Redmi 13C, ini buat performanya, skor maksimal GIPS ada di 106, kemudian buat CPU throttlingnya ini nggak mengalami penurunan sama sekali. Sedangkan di ponsel dari ZTE Blade V50 Design, ini CPU throttlingnya ada di 95%, namun buat skor maksimal GIPSnya jauh lebih tinggi di 125 ribuan poin. Buat AnTuTu benchmarknya ini bisa dibilang 11-12 ya, sedikit lebih tinggi di ponsel Xiaomi Redmi 13C. Dan bisa kita lihat sama-sama
terutama buat performa dari CPU-nya jauh lebih tinggi di ponsel V50 Design atau ponsel dari ZTE, namun buat GPU-nya lebih tinggi di ponsel Redmi 13C. Begitu juga buat UX-nya, namun buat MEM-nya tentu lebih tinggi di ZTE Blade V50 Design karena menggunakan RAM sebesar 8GB. Sekarang ini kita mengasih lihat buat speed test dari keduanya, dan sebelum kita mulai kita ingetin ya, memorinya 6 di 128GB udah pakai UFS, sedangkan ZTE Blade V50 Design ini RAM-nya 8 per 128GB masih pakai eMMC. Ini kasih lihat terlebih dahulu buat aplikasi yang berjalan di latar belakang. Kita keluarin semua ya, kita keluarin semua biar sama-sama nggak ada aplikasi yang berjalan. Oke, udah sama-sama kosong. Sekarang langsung aja kita mulai buat speed test. Yang pertama kita buka aplikasi marketplace berbasis benchmark. Lebih cepetan di ponsel ZTE Blade V50 Design, dan keduanya ini kita koneksiin pakai data seluler, pakai SIM card yang sama, pakai SIM card BU ya. Ini adalah buat settingan grafis yang dimiliki dari keduanya. Buat settingan defaultnya di ponsel ZTE Blade V50 ini buat refresh rate-nya di tinggi, grafisnya di tinggi juga. Sedangkan Redmi 13C rekomendasinya tuh hampir sama, refresh-nya tinggi tapi buat grafisnya ini recommended di sedang. Namun di ZTE Blade V50 ini udah kebuka nyampe refresh rate super atau 90Hz dan grafis ultra, sedangkan ini cuman grafisnya doang yang mentok ultra. Jadi buat performa main gamenya itu, kalau kita bikin settingan yang sama-sama di 60fps, ZTE Blade V50 jauh lebih stabil ketimbang Redmi 13C meskipun udah pakai UFS ya. Buat speed test juga, ZTE Blade V50 jauh lebih cepat. Cuman buat suhunya emang kerasa adem di ponsel Xiaomi Redmi 13C karena pada ZTE Blade V50 ini bisa nyampe 42 derajat Celcius buat backdoor ataupun buat bagian layarnya. Sedangkan buat baterai dan juga pengecasan, di sini Xiaomi Redmi 13C ataupun ZTE Blade V50 ini sama-sama pakai baterai di 5000 mAh. Namun buat pengecasannya kerasa sedikit lebih cepat di ZTE Blade V50 Design karena sedikit lebih ngebut di 22,5 watt. Sekarang ini buat sensor yang dimiliki dari keduanya, buat sensor stick jarinya ini sama-sama ada di bagian samping ya, bersatu dengan tombol power, dan buat responsifnya itu menurut saya nggak jauh berbeda. Cuman keunggulan dari Xiaomi Redmi 13C ini ponsel udah memiliki fitur NFC. Karena di ponsel ZTE Blade V50 Design, ini ponsel ternyata belum memiliki buat layanan atau fitur NFC. Ya, bentar kita kasih lihat lagi, ya kan? Di ponsel dari ZTE Blade V50 Design belum ada buat fitur NFC-nya. Sekarang ini kita kasih lihat buat sensor lain yang dimiliki, kita buka pakai sensor bokeh. Di sini bisa kalian perhatiin sama-sama di ponsel dari ZTE Blade V50 ini lebih banyak yang absen dibanding Redmi 13C karena nggak ada sensor orientasi, nggak ada giroskop, dan juga nggak ada sensor magnetik. Sedangkan di ponsel Redmi 13C yang nggak ada itu cuman sensor giroskopnya doang. Jadi buat main game PUBG Mobile, kedua ponsel ini sama-sama masih kurang recommended karena nggak ada buat sensor giroskopnya. Dan yang terakhir tentunya kita bahas di bagian segmen fotografinya. Kedua ponsel ini sama-sama memiliki kamera utama sebesar 50MP, lalu ada dua kamera dukungan dengan resolusi sebesar 2MP. Sedangkan buat kamera selfie-nya, keduanya ini juga sama, ada di 8MP. Berikut ini adalah hasil foto dan juga perekaman video dari kedua ponsel yang kita komparasiin. Kamera 1080 30fps dari keduanya, gimana menurut kalian nih buat hasilnya kayak gini ya? Buat warna air dan juga warna langitnya gimana menurut kalian hasilnya kayak gini? Gambarnya sedikit ngezoom di ponsel Xiaomi Redmi 13C.
Tes perekaman 1080 30fps, gimana hasilnya menurut kalian? Tentunya nggak ada buat stabilisasi dari kedua ponsel ini ya. Hasilnya kayak gini. Kita coba buat naik tangga. Hasilnya kayak gini, gimana menurut kalian? Drop aja pendapatnya di kolom komentar. Sedangkan buat kesimpulan setelah kita mengkomparasikan kedua ponsel ini, kalau saya pribadi lebih suka buat performa, foto, perekaman video, dan juga build quality dari ZTE Blade V50 Design. Pengecasannya cepat, bodinya lebih kerasa solid dan juga kokoh, baterai sama-sama awet, ngecasnya lebih cepat. Apalagi buat main game, ini ponsel FPS-nya lebih stabil dan juga udah kebuka nyampe 90fps. Sedangkan di ponsel Redmi 13C, menurut saya keunggulannya ya buat update sistemnya itu ya lebih terjamin dibanding ZTE Blade V50. Kemudian kalau kita pakai buat main game, ini lebih kerasa adem dibanding ZTE Blade V50 Design. Kalau kalian sendiri setelah nonton video ini lebih suka mana? Drop aja pendapat ataupun pengalaman kalian bareng kedua ponsel ini atau bareng brand ini. Drop aja pengalamannya di kolom komentar. Saya pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.